Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Satu, berikut ini adalah beberapa tugas dan wewenang utama dari Bawaslu. Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Satu, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Satu, Bawaslu bertugas mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang meliputi perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang meliputi pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota, penetapan peserta pemilu, pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang. 1. Bawaslu bertugas mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. 1. Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. 1. Dengan demikian, Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Tugas dan wewenang Bawaslu ini memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan.